السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن Muhasabah ini, muhasabah dulu ya.
Oke, akan dipimpin langsung oleh Ustaz yang sudah tidak asing ya. Oke, langsung saja yang akan dipimpin langsung oleh siapa menteri? Oleh Ustaz Awang. Karena kami persilakan. Tetap dong, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang masya Allah. Assalamualaikum jemaah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Udah datang. Juga, kalau saya bilang, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian di rumah teriak, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, berada di sini ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Bisa? Konsentrasi. Baik, seluruh anak-anak untuk hari ini. Masih belum gerak itu, gerak. Apa kabar kalian hari ini? Langsung, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Biar mahal, kaget juga ada apa. Apa-apa ya? Ya, semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Allahu Akbar. Anak-anak yang masya Allah. Alhamdulillah bulan Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita. Namun tarbiyah lati yurabillahi subhanahu wa ta'ala bainana alaina asala. Ya. Karena tetapi tarbiyah yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, maka hendaknya harus kita buktikan. Harus kita buktikan. Satu bulan kita berpuasa di bulan Ramadan, jangan sampai dari bulan Syawal saja baru satu bulan yang kita nih masuk di bulan Syawal, tahun bulan sudah tidak lagi membaca Al-Quran, sudah tidak lagi melaksanakan salat malam, sudah tidak lagi melakukan kebaikan-kebaikan infak sedekah dan sebagainya. Anak-anak yang masya Allah, bukankah pada bulan Ramadan kita ini punya semangat, bukankah di bulan Ramadan kita ini punya energi yang seakan-akan tiba-tiba ada dalam diri kita. Kemarin ada yang mulai alasan, dalam waktu 6 hari, dalam waktu 6 hari, ada anak SDR Sifa 2 yang selesai menghafalkan Al-Quran. Ya, kemarin ada lagi yang 15 hari sudah hafal Al-Quran. Ya. Kemudian dosa lagi beberapa orang. Ya. Kurang dari satu bulan bisa hafal dan bisa hafal Al-Quran. Tiba-tiba ada semangat yang luar biasa. Maka itulah yang harus kita jaga. Ya, ini harus kita jaga. Ya. Dan sampai satu bulan Ramadan berlalu. Ya, begitu saja. Ya. Oleh karenanya, tadi kita maknai bulan Syawal ini sebagaimana para sahabat memaknai bulan Syawal ini. Apa itu bulan Syawal? Bulan Syawal adalah Syahrul Irtifaq. Ya, bulannya bertambah naik dan sudah lebih banyak lagi.
yang tadinya baca Qur'annya satu juz di bulan Syawal karena Allah Tuhan tidak di bulan Ramadan, kita harus berusaha bikin lebih banyak dibandingkan di bulan Ramadan. Ya, hariannya kita usaha kok. Ya, harusnya seperti itu. Namun sayangnya terkadang kita di bulan Ramadan sangat semangat. Sangat semangat di badan, sangat semangat berinfak, ya. Sangat semangat disitukan kepada Allah. Tapi di hari pertama saya di bulan Februari, coba cek. Kaget, hari pertama di bulan Februari, ya. Kemudian sholat malam sudah tidak dilakukan. Ya, oleh karena perlu lagi kita pada posisi kita. Kalaulah kita ingin berpikir, bertafakur, berpikir, ya ayat-ayat tentang berlangsung malam berjalan juga. Wahai orang-orang yang mengambil dirinya beriman kepada Allah, perhatikan kata Allah, perhatikan apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok. Apa hari esok itu? Hari di mana kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang dirahmati Allah, mari di bulan Syawal ini kita kembali semangat lagi dari kita. Kita semangat lagi hidup kita ini untuk berpakaian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak dirahmati Allah, jangan sampai kita ini dikalahkan oleh jujur jujur kita. Jangan sampai kita ini dikalahkan oleh gawal-gawal kita. Anak-anak ketahuilah, ya, kalau kita ini bisa jadi cerita untuk kalian. Buat kalian aplikasi-aplikasi yang ada dari kalian bisa jadi kemaksiatan untuk kalian. Coba kalian, kalian harus tahu itu, kalian harus paham itu, ya. Ketika ngaji bersama gurunya, ketika ngaji bersama orang tuanya, bagaimana caranya dia memberikan air hidup pertama kali kepada gurunya? Bagaimana caranya? Itu anak-anak zaman dahulu. Ya, ketika dulu ada seseorang yang memberikan manfaat kepada mereka, mereka mengiyakan. Itu anak-anak zaman dulu. Tapi namun sekarang anak-anak kita, perhatikan bagaimana yang terjadi kepada anak-anak kita. Bahkan bisa jadi kalian. Yang terjadi adalah ketika orang tua belum hadir di rumah, kalian sebut dengan handphone kalian. Ya, ketika azan berkumandang, kalian aksi dengan handphone kalian. Ketika waktu datang, kalian terlalu, ya, terlalu terlalukan oleh gawai-gawai kalian. Anak-anak Allah. Ya, oleh karena itu, boleh kita simpulkan hari ini, setan terberat di dalam dunia ini, yang paling dekat dengan kalian adalah gawai-gawai kalian, handphone-handphone kalian. Oleh karena itu, tolong, yuk kita maksimalkan potensi atau fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kita arahkan menjadi lebih baik. Anak-anak yang mata Allah, tidak dimungkiri kalian pasti bersentuhan dengan handphone, terutama di dalam kondisi COVID seperti ini. Namun, ya, catatannya adalah jangan sampai handphone yang kamu gunakan itu justru bukan menambah ilmu. Justru bukan memberikan kamu semakin taat kepada Allah, malah semakin menjauhkan dirimu dari Allah, malah menjauhkan kamu dari bersyukur kepada Allah, malah melalaikan kamu dari ibadah-ibadah kepada Allah. Alhamdulillah ini. Oleh karena yang hari kadang kita terbuka hati kita, kita terbuka segala kelemahan kita akui kita akui kita yang memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam agar kita ini hanya beriman dan berislam secara hati saja, agar kita dapat kita jadikan diri kita ini bermanfaat karena sebabnya hidup kita ini tidak lama, ya, hidup kita dengan Allah tidak lama.
Maka ketikalah kami yang sudah hidup lebih lama dari kalian harus tetap belajar buat kalian. Banyak orang-orang seperti kami yang sudah berlalu waktunya, tapi banyak kemaksiatan yang dilakukan. Harus belajar sama kalian. Banyak data kita, kami yang sudah dibesar seperti ini, sudah dewasa seperti ini, yang lupa untuk membaca Al-Quran, lupa untuk mempelajari Al-Quran, pada akhirnya sampai saat ini belum bisa baca Al-Quran dengan benar. Sampai saat ini belum bisa menghafal Al-Quran. Apa kita tak mandat kali? Dan sampai penyesalan itu datang, artinya kalian sudah sebesar kami ini. Dan karena yang kata Allah, hari kita berdoa kepada Allah. Kata Allah berikan kepada kita kemuliaan dan kekuatan. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, di bulan Ramadan saja kami tetap lemah, ya Allah. Di bulan Ramadan saja kami berada dan membaca Al-Quran, ya Allah. Di bulan Ramadan saja kami berada, ya Allah, berpikir kepada Engkau, ya Allah. Ya kasih dari mana kami ketika keluar dari bulan Ramadan, ya Allah. Di hari pertama saja kami suka malam.
kami. Ampunilah semua orang tua kami, ya Allah. Dari rahim ibu kami, kami memilihkan, ya Allah. Dari rasa sakit yang itu kami tahan, kami keluar, ya Allah. Semoga kami ada wasilah ayah-ayah kami mendapatkan kemuliaan yang kami berikanlah kami para sahabat-sahabat kami sehingga ia bisa berikan syafaat kepada kami dan keluarga-keluarga kami, ya Allah. Jangan lupa kami kebaikan kami menghafal Al-Quran bukan hanya dengan hafalan kami, ya Allah, tapi dengan memahami dengan benar-benar, ya Allah, bukan hanya dengan memahami dengan benar-benar memperlukan kekuatan kepada kami untuk mengamalkan, ya Allah, ya yang memahami. Jangan kau hinakan kami dengan Al-Quran yang kami baca, ya Allah. Kami mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran, tapi kami tidak mengajarkan, kami tidak mengamalkannya, ya Allah. Allah wala kuwata illa billah. Ucapkan Allah telah menyampaikan kepada kami bahwa Al-Quran ini akan beri syafaat. Juga sebaliknya kita menjadi pelaat telah dihadapkan Allah SWT pada hari kiamat. Ya Allah, ya Rahman, oleh karenanya, tolongkanlah kami dengan Al-Quran. Ampuni kami dengan Al-Quran. Padahkan hal bisa-bisa kami dengan Al-Quran. Berikanlah segala aktivitas aktivitas kami dengan Al-Quran. Menentukan setiap hari yang berlalu tanpa membaca Al-Quran. Memburukkan setiap hari berlalu kami lupa kepada Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, sampaikanlah doa kami, ya Allah. Mengenai dosa-dosa kami, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Ya Rahman, ya Rahim. Ya terakhir kami berkumpul kepada kami. Berdoa kami kepada kami, ya Allah, dengan suci-suci. Bakul masyarakat sebenarnya kami di Palestina, ya Allah. Muliakanlah mereka. Muliakanlah perjuangan mereka, ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada mereka, ya Allah. Mereka lah yang mewakili kami, ya Allah, menjaga aku. Yang rasional dan kodifikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, mereka yang mengorbankan anak-anak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, ya Allah. Dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dengan darah mereka, ya Allah. Maka kumpulkanlah mereka di surga, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kemuliaan kepada mereka secepat-cepatnya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Hinakanlah orang-orang yang menyakiti saudara-saudara kami di sana, ya Allah. Hancurkanlah mereka, ya Allah. Orang-orang yang menyakiti saudara-saudara kami di sana, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Innaka antal qawiyyu al-'azim. Innaka antal nadhir al-'azim. La haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanaka semoga sedikitnya doa itu bisa kita panjatkan kepada rahmat dari Allah Subhanahu taala dan menambah kebaikan untuk kita dan guru-guru kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita di mana pun berada. Hari kita jadi anak yang bermanfaat, tidak anak yang hebat, tidak anak yang cerdas, tidak anak yang pintar, yang sampai kita lahir dengan rasa sakit yang dulu kita keluarkan dan rasa sakit yang dulu kita rasakan, maka pada akhirnya kita justru malah menjalankan mereka pada hari kiamat. Alhamdulillah ini dari setidaknya apabila kita belum bisa memberikan terbaik untuk kedua orang tua kita, maka janganlah celakakan mereka di hari kiamat. Ya, baik itu saja yang bisa disampaikan. Hati mohon, jazakumullah khairan jazak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
cukup menyenangkan hati Pak Yunus dan sekali juga pola kendali pasuran Ustaz Awam yang kita mungkin kegiatan masalah lihat ya lebih kembali lagi gimana kan caranya meningkatkan lagi ya untuk tujuan tidak ya kurang-kurangan untuk kesannya bisa lebih baik lagi. Amin. Kita kita mengalami baru. Kayaknya harus ada nutup dulu. Iya. Itu dia. Ya. Saatnya itu. Bye.
Ini banget. Ini pertanyaan untuk kelas 2. Iya, iya. Anak-anak kelas 2. Ya, dengarkan. Ya. Pertanyaannya, aku adalah makanan khas dari kampung atau lembur. Terbuat dari nasi ketan yang dibentuk bulat dan dikeringkan Ini menurut bukan ini. Ini untuk tidak dicubur lewatkan ya. Lanjutnya kita masuk ke kuis selanjutnya ya anak-anak ya. Itu untuk kelas 3. Ya, kelas 3. Ya. Saya bacakan. Untuk kelas 3. Pertanyaannya, aku adalah kue kering khas hari raya yang legend banget dan selalu jadi prima donna. Karena kue ini perpaduan dari selai nanas, sukang, dan adonan kue yang dibuat dengan penuh cinta oleh mama. Betul. Apakah aku perpaduan dari selai nanas, sukang, dan adonan kue yang dibuat dengan penuh selamat menikmati.
adalah makanan pesak yang terbuat dari tepung beras dicampur dengan air hingga membentuk adonan kental, diberi bumbu dan diberi bahan sedikit yang khas. Ya, biasanya biji kacang tanah, terus kacang kedelai, kacang hijau atau teri, ya, dimakan dengan bakso juga nikmat, enak sekali, mantap, ya. Apakah itu? Oke, silakan anak-anak untuk anak-anak yang tepat, ya. Ya. Aku adalah makanan pelengkap yang terbuat dari tepung beras dicampur dengan air hingga membentuk adonan kental, diberi bumbu dan diberi bahan penyusu yang khas. Biasanya biji kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau dan teri. Dimakan dengan bakso juga nikmat, apalagi ayam. Apakah aku? Jawabannya sangat penting. Coba kelas 4 ya, untuk anak-anak kelas 4 silakan ya. Yo. Yang meja saat hari raya berbahan tepung beras penyes dengan rasa asin gurih dan bentuknya seperti bunga atau kembang goyang. Aku juga biasanya dimakan bersama dengan bakso. Apakah aku ini khas oleh-oleh dari saya tahu ini. Ya, pokoknya adalah karena ya khas
ya, dan bentuknya seperti bunga. Bunga. Oh iya iya. Atau kembang. Iya iya iya. Ya, apa sih? Yang ada rambutnya. Ya itu. Itu menyanyikan lagu ya. Kayaknya hampir sama kayak tadi. Cuma ini kenapa? Kenapa ketawa-ketawa ada jawaban yang aneh-aneh? Iya. Langsung saja yang sudah benar jawabannya ya. Siapa tadi ya. Siapa? Ada 5 belum. Benar. Itu ini dia. Koroja. Iya. Oke, ini kayak bukan apa? Kayak itu makanan tol tapi kayak oke, terima kasih ya. Nah untuk kelas 6 ini ada nggak tadi? Ada ya, ini untuk dekatkan dulu lah. Oke kelas 6 ya, pertanyaan 6 ya, pertanyaannya aku adalah kudapan kering renyah sejenis rumput khas Sunda Jawa Barat. Terbuat dari tepung beras atau ketan yang diberi bumbu garam, gula, kelapa parut dan bumbu penyedap. Ya, setelah itu dibakar atau di oven. Betul. Apakah aku? Nah, apa aku? Makanan khas dari Jawa Barat yang terbuat dari tepung beras atau ketan. Betul. Ya. Biasanya suka digoreng. Kalau digoreng bisa. Di mana bisa digoreng, bisa di oven, bisa. Bumbunya biasa kacang. Oh ada. Oke, untuk kelas 6 silakan yang tahu jawabannya. Jenis makanan apakah namanya yang dari khas Jawa Barat? Ya, siapa? Ini yang tahu nggak sih? Boleh? Ya, ya. Coba ya, terus cuma itu kecil ini namanya. Ya, tahu nggak? Kita ada di mana? Ada di OPJ. Di OPJ yang kita menuju ke Anu. Siapa? Siapa? Itu. Ini enak pokoknya makanan ini dan bisa digoreng di oven di lembur misalnya. Oh ya, punya bapak kastel. Wow, nah itu. Ya, udah ada punya tadi ya, punya bapak kastel. Nah, eta, eta, bapak kastel apa nih? Ya. Coba lo. Sejenis kerupuk khas Sunda biasanya yang juga dimakan dengan bakso yang akhirnya bakso lagi. Gula merah,
Terus berasal dari bagaimana? Debat. Iya betul. Saya baru pokoknya dan kemudian yang kolom tengahnya buat orang tua ya aku ya orang tua dikarenakan kita buat pertanyaannya kenal kunci kerunya kerunya sebelumnya temannya boleh ya boleh ya boleh ya siapa tuh yang betul jawabannya dari oh udah siapa bilang Andri dari kelas 5B ya betul Indonesia 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 ya tahu bahwa jawabannya apa Yunus? Jawabannya apa ya? Jawabannya apa itu? Aliagrum ya Aliagrum ya ini tengahnya berbalik ya saya mau tahu ya ya enak banget lagi ada oh ya kan sama ya. Selamat ya. Ya. Italia Indonesia. Selamat ini dari kelas 1 sampai kelas 6 sebenarnya juga ikut partisipasi lah alhamdulillah. Mantap, mantap. Ya, ada tahu semua. Lengkap. Ya, itulah dia jenis-jenis ya makanan makanan dari khas Lebaran. Ini yang persiapan silakan dititip ya. Ya. Tolong ini sisakan buat kamu. Oke, kita hit aja lagi nanti ya. Ya. Nanti ini. Mendapatkan semuanya. Nih kita ya, bisa juga kayaknya langsung dapat. Yang hasilkan juga. Sama saya oke, langsung saja. Acara yang lanjutnya. Tadi kalau disebutin. Iya, barangkali enggak. Iya. Acara yang akan ada spesial di hari ini ya, itu halal bihalal ya, itu tidak apa ya, kalau salam-salaman bukan ada yang berbeda hari berbeda itu bermasalah salam-salamannya cukup di masing-masing ya di rumah masing-masing ya. Kita di studio kalian tetap di sana untuk mengikuti agenda hari ini acara kali ini ya. Tapi sebelumnya akan ada perform yang spesial. Sudah ada di pikir saya ya. Sudah tidak asing lagi untuk mengisi. Ya. Ya. Itu dari Asif Akustik. Ya, ya betul dia. Ya. Persoalannya kita langsung panggil saja. Siapa Pandri? Ada pimpinan organ. Oh dua A, katanya dua A. Ayah dua A, tiga A, tujuh A, lima A, enam A. Ada Pak Arif, ada Ustaz Awad. Ya ada Ustaz Atif dan ada Ustaz dan ada Ustaz Anu dan ada Ustaz Andri. Ya, oke langsung saja kita panggilkan. Sudah siap Pak? Ya, siap. Oke, ada kesempatan ini persamaan dari kami berdua ajukan nanti dalam kegiatan musyawarah. Ada yang berdua masuk dalam kompetisi masalah jarak jauh ya. Dari kami berdua ya. Kami memilih persiapan. Ya, kita akan kaitannya dulu. Ya. 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 Ya.
Diberikan jalan ya, terus badan-badan yang selalu kita doakan dan selamat ya Allah ya. Kemudian silakan mencapai tunjukkan kami jalan ya, lurus karena jalan kita kadang pulang belok. Ayo lurus lagi kepada Allah SWT. Oke, langsung aja lah kita langsung lanjutnya dia ya, yaitu nanti dari umur kita yaitu selamat hari raya, selamat hari lebaran. Thank you.
Dalam dalam sampai dia tak
Thank you.